lincah banget gitu loh, guys. Mungkin nggak terbiasa dari kecil ini. Tuh, tuh. Gila. Masya Allah. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Channel. Assalamualaikum guys. Di video kali ini aku mau mereaction video anak usia 12 tahun jualan kentang goreng di Afghani. Nah, ini bisa jadi referensi nih buat kalian semua yang bingung mau cari usaha apa. Sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga share video ini ke sosial media agar video ini dapat menginspirasi lebih banyak orang. Oke guys, langsung saja kita mulai videonya. Lincah banget ya guys. Masya Allah. Gerakannya itu cepat banget. Ceklek. Kayak udah terbiasa gitu loh. Wow, amazing. Keren banget ya guys, mesin apa? Presnya itu loh, langsung kecetak jadi nggak ribet pakai pisau kelamaan tuh. Jadi langsung glek langsung banyak. Oh, ini pakai tepung dulu guys, kasih tepung. Keren. Wow. Tuh. Lincah banget guys. Gak ada yang tumpah loh ini. Wow. Keren. Oke, terus dimasaknya ya. Oke, semua dimasak ini guys. Oh, masaknya modelnya kayak gini guys, kompornya. Oh, keren. Jadi nanti kalau udah matang bisa langsung diangkat gitu guys. Keren. Mantap. Tahun loh guys ini guys. Kayak agak sedikit malu gitu guys dia di video. Mantap jiwa. Tuh. Lincah banget gitu loh guys. Mungkin gak terbiasa dari kecil ini. Tuh, tuh. Gila. Masya Allah. Sampai sini.
plastiknya itu juga pakai alat guys, nggak pakai, nggak digigit gitu loh. Kan masih kecil loh ini, kan udah berpengalaman kan, itu berarti kalau sampai digigit kan jorok banget gitu loh, atau pakai tangan gini kan masih mending loh pakai plastik. Wah pinter banget guys, masya Allah. Ini pasti maksudnya biar tutupnya itu nggak terkena itu loh apa bumbunya gitu, jadi tetap bersih, nggak keluar, nggak tumpah gitu loh, aman gitu loh, maksudnya biar aman. Keren sih. Masih sisa, masak lagi. Seharusnya usia segini masih main sama teman-temannya ya, tapi ini udah mau bekerja loh guys, hebat kan? Nah ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua. Masa anak usia 12 tahun udah bisa buka usaha sendiri, masa aku nggak bisa gitu loh kan, bisa jadi patokan gitu loh, jadi penyemangat gitu lah. Seharusnya aku juga bisa lah. Kasih bumbu lagi guys. Lincah banget ya guys. Masya Allah. Oh adanya pakai itu guys, kayak buat nasi kotak itu loh. Kasih saus. Itu apa ya, putih itu mayones atau bukan ya? Oh bumbunya ada tiga ya? Kayaknya ada tiga kayaknya. Wih. Satu, dua, tiga. Oh ada tiga guys bumbunya. Mantap mantap mantap. Lincah banget ya guys. Ya Allah. Kira-kira harganya berapa ya guys? Buat kalian yang tahu harganya bisa komentar di bawah ya, biar teman-teman yang lain juga bisa beli. Kalau kalian yang mau beli ini, kentang goreng ini, kalian bisa langsung datang ke Afghanistan langsung ya.
Sepertinya sih cara pembuatannya mudah ya guys. Jadi cuman kentang goreng diiris-iris gitu. Kalau nggak ada alatnya kayak yang punyanya itu tadi, kan bisa pakai pisau gitu kan, diiris-iris. Terus digoreng pakai tepung. Habis itu terakhir dikasih bumbunya itu ada saus, mayones sama apa itu nggak tahu aku. Pokoknya cuman seperti itu mudah lah. Mungkin ini bisa jadi bisnis buat kalian semua ini. Ide bisnis gitulah. Jadi kebersihannya juga terjaga guys, dia guys. Mantap lah, mantap. Oke guys, mungkin gitu aja video kali ini. Bagaimana komentar kalian setelah nonton video ini? Semoga video ini dapat menginspirasi kita semua. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian agar video ini dapat menginspirasi lebih banyak orang lagi. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.